Tim hukum TPN Ganjar Pranowo Mahfud MD mendatangi Bawaslu RI. TPN meminta Bawaslu agar lebih proaktif dalam menangani laporan terkait pemilu 2024. Tim hukum TPN Ganjar Mahfud mendatangi kantor Bawaslu terkait lembaga pengawas pemilu yang dinilai lamban dalam merespon laporan pelanggaran. Namun dalam pertemuan, respon dari Bawaslu positif atas laporan yang disampaikan oleh tim TPN bidang hukum. Pelaporan yang masuk tidak semua dapat dikategorikan sebagai pelanggaran, namun Deputi Bidang Hukum TPN juga melaporkan praktik politik uang dan transaksi mencurigakan yang dikeluarkan PPATK. Bawaslu sedikit agak lambat ya dalam melakukan reaksi. Tapi kami tidak menyaksikan ya niat mereka untuk melakukan sesuatu ya, untuk menanggapi laporan-laporan yang ada. Dan kami ingin ya ke depannya ini, karena pelanggaran itu akan makin banyak. Pelanggaran itu akan makin banyak ya, dan kampanye itu kan akan terbuka setelah tanggal 21 Januari. Nah, ini akan lebih banyak lagi. Sebelumnya, tim hukum TPN juga mendatangi kantor KPU Pusat Selasa siang. Dalam pertemuan secara tertutup, TPN membahas sejumlah hal terkait dengan penyelenggaraan dan partisipasi masyarakat dalam pemilu 2024. Dalam waktu dekat ini nanti KPU akan mengundang tim pasangan calon, seperti yang sudah-sudah ya, rapat pertama kan dengan tim pasangan calon tentang apa saja yang kemarin terjadi, peristiwa apa namanya dari aspek teknis penyiaran, aspek debatnya maupun suasana yang ada di situ, nanti kita evaluasi bersama-sama. Kedatangan TPN ke Bawaslu dan KPU dilakukan demi integritas pemilu 2024. Dari Jakarta, Anissa Septiarani, Sutrisno Rizky Solehudin, iNews melaporkan.